Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Siapa tidak kenal dengan penyanyi dan penghibur nombor satu negara, Datuk Siti Nurhaliza? Dia yang mesra disapa dengan panggilan Tok T itu berkahwin dengan suami, Datuk Khalid Muhammad Jiwa atau Datuk K pada 21 Ogos 2006 dalam sebuah majlis gilang gemilang. Sebelum itu, Datuk K telah pun berkahwin dengan Tengku Zawiyah binti Tengku Izam pada 1985 sebelum bercerai pada tahun 2005. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan empat cahaya mata: Muhammad Anas Zawawi, Muhammad Adib, Muhammad Ashraf dan Muhammad Azif. Bagaimanapun, tahukah anda sebelum bernikah dengan Datuk Siti Nurhaliza, Datuk K dikatakan pernah berkahwin dengan Allahyarhamah Norin Nor sebagai isteri kedua, namun perkahwinan tersebut tidak bertahan lama. Malah perkhabaran tersebut juga tidaklah menyatakan sebarang punca perceraian mereka. Merupakan anak kelahiran Singapura, Norin adalah anak kelima daripada enam beradik dan merupakan anak manja kepada pesara polis dari Singapura. Norin meninggal dunia pada jam 5.50 pagi pada 23 Oktober 2013 akibat masalah buah pinggang. Dia meninggalkan dua orang anak, seorang perempuan dan seorang lelaki. Mengimbau kembali kerjayanya dalam bidang seni, Norin memulakan kerjayanya sebagai penyanyi dengan mengeluarkan album pertamanya yang berjudul Kepastian. Dia juga pernah mendapat julukan Madonna Malaysia. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.